Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Lampung. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini saya lagi mau mengerjakan tugas dari Bu Bos. Apakah itu biasa ya teman-teman? Tugas apa itu, ngelipetin kertas. Itu kertasnya ya teman-teman. Kertasnya masih berbentuk begitu. Belum saya apa itu? Belum saya sobek-sobek. Jadi ini di sini saya mau menyobek-nyobek dulu, habis itu dilipetin gitu ya teman-teman. Jadi yuk ikutin terus rutinitas saya di video kali ini. Oke teman-teman, ini kertasnya itu masih berbentuk begini ya teman-teman. Ini tugas dari Bu Bos, apapun itu ya dikerjakan gitu ya teman-teman. Soalnya sambil duduk kerjanya, sambil duduk terus sambil itu apa, nyantai gitu teman-teman. Jadi di sini nggak ada orang, aji mumpung ya teman-teman, aji mumpung nggak ada orang, jadi sambil melipat dan sambil nonton gitu teman-teman. Jadi kertasnya itu masih berbentuk begini teman-teman, masih berbentuk begini, jadi dilipetin satu-satu dulu, disobekin gitu maksudnya, disobek satu-satu begini, habis itu nanti dilipat gitu loh teman-teman. Ini seperti itu loh, buat bungkus-bungkus bunga itu loh teman-teman, bunga hidup itu loh, bunga hidup itu. Jadi nggak tahu lah, pokoknya tugas dari Bu Bos ya saya kerjakan gitu, nggak tahu buat apa gitu. Tapi biasanya itu Bu Bos kalau itu pulang kerja itu kadang bawa bunga, bunga seperti bunga-bunga mawar yang hidup, yang warna warna ungu, warna merah itu loh teman-teman. Biasanya yang buat nikah orang Cina itu, yang taruh di apa itu, yang seperti dikumpal itu di apa ya, satu ya, biasalah orang Cina-Cina yang menikah itu biasanya kan pakai bunga itu ya, begitu begitu lah teman-teman. Jadi sering bawa bunga-bunga begitu teman-teman. Ini ininya buat bungkus itu atau gimana saya juga nggak tahu ya. Yang penting saya dikasih tugas begini ya, saya kerjain gitu teman-teman. Katanya itu ambil belasan, belasan gitu teman-teman. Jadi sobek satu-satu dulu, habis itu dilipat gitu ya teman-teman. Begitu. Ini tadi bos pulang kerja bawa ini, nanti kalau ada waktu tolong dipetin gitu katanya. Ya udah, ini sebelum masak jadi saya lipatin, saya sobek-sobek, habis itu dia lipatin gitu teman-teman. Sobek ini.
coba sebagai itu dulu ya teman-teman. Sobat sebagai ini teman-teman. Takut. Nah, itu. Sobat lebar kalau begini. Sedikit mana saja obang hati ini. Thank you.
udah begini, kita dibuang, terus kita mulai ngumpetin gitu ya teman-teman. Jadi itu apa, kalau udah di itu ya disobek-sobek, abis itu diumpet begini ya teman-teman. Itu dilipat tengahnya, terus dilipat separuh gitu ya teman-teman. Terus jadi begini apa nampakannya. Jadi lanjut dilipatkan. Terus begini teman-teman, cara melipatnya begitu. Ini teman-teman satu-satu gitu. Jadi kalau udah dilipetin itu taruh di sini. Nanti kalau udah selesai baru ditaruh ke apa itu, kamarnya Bu Bos gitu teman-teman. Jadi lanjut. Biasanya dua gitu teman-teman, biasanya dua kalau nggak tiga gitu. Kadang kalau dua tiga itu satu bulan itu nanti terus habis itu terus beli lagi, terus saya lipetin gitu. Sepertinya satu bulan sekali gitu lah teman-teman kalau udah habis. Pokoknya kalau udah habis ya terus itu beli gitu. Jadi begini, terus itu nanti nyuruh saya melipetin setiap kalau mau kerja, berangkat kerja itu Bu Bos bawa 3 atau 4 gitu teman-teman. Tapi setiap hari gitu. Ini kan sambil duduk, sambil nyantai, dan sambil nonton gitu ya. Soalnya nggak ada bos, jadi sambil nonton.
satu di sini teman-teman. Nggak tahu satu itu tadi nggak tahu jadi berapa, sepertinya jadi 50-an itu deh kayaknya. Kalau nggak ada kayaknya sekali 100 itu. Lembarnya berapa, jadi berapa lembar gitu teman-teman.
itu. Diangkat. Yang agak lama itu meletakkan begini. Belum dapat separuh, teman-teman. Sampakannya begini. Kita lanjut. Ini tinggal begini separuh sama begini. Soalnya tinggal lanjut dan lanjut, teman-teman, tinggal dilipat-lipat saja.
Ini yang sobek tadi teman-teman, tapi nggak apa-apa di makeup. Jadi sobek sedikit nggak apa-apa. Kalau sobekannya saya buang gitu teman-teman, tapi ini belum sobeknya sedikit, jadi ya saya lipat aja. Dilipat ini kan nggak kelihatan teman-teman, jadi buang lipat. Sobek. Sedikit lagi teman-teman.
sedikit lagi teman-teman. Tinggal sedikit lagi, tinggal itu aja. Ini beberapa biji gitu. Ini juga nggak bisa berbeda kayak tadi. Tinggal satu lagi teman-teman. Tinggal satu. Tinggal dua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai ya teman-teman. Jadi apa itu, jadi segini, jadi setumpuk segini teman-teman. Dirapihin dulu. Di situ, di kalau udah begini ditaruh di apa itu, kamarnya Bu Bos. Jadi Bu Bos kalau mau berangkat kerja tinggal ngambil dan ngambil gitu ya teman-teman. Inilah penampakannya, apa itu, kertas yang sudah di udah dilipetin gitu ya teman-teman. Jadi beginilah penampakannya. Ini jadi segini. Ini satu gulung ya teman-teman, satu gulung. Jadi mungkin jadi 50-an deh. Jadi, jadi 50 teman-teman, satu itu, satu gulung itu tadi, ini jadi 40 ya teman-teman, 40 begini, 40
10 piece. Namanya piece itu ya, teman-teman. Jadi sampai segini penampakannya, begini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Makasih banyak yang sudah nyimak dari awal sampai akhir gitu ya, teman-teman. Sampai sini dulu sharing hari ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya ya, teman-teman. Oke. Buat teman-teman yang baru menemukan jalan saya ucapkan makasih banyak. Dan buat teman-teman, apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tis. Oke, sampai sini dulu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Mau ditaruh di kamarnya bos. Oke.